mendapatkan keterbukaan informasi publik. Hadirin yang berbahagia, jaringan dokumentasi dan informasi hukum merupakan komponen data dari seluruh produk hukum daerah, baik dalam bentuk perda, perbuk, dan keputusan bupati yang disediakan berbasis online. Sekenapa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat mempermudah dan tampil dari pelayanan sosialisasi produk hukum daerah Kabupaten Serang bagian timur. Website resmi yang mana dapat diakses oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Jaringan dokumentasi dan informasi hukum akan selalu melakukan updating konten agar dapat memaksimalkan mungkin memberikan informasi hukum secara gratis kepada seluruh kalangan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, harapan kami dengan adanya jaringan data informasi hukum di Kabupaten Serang bagian timur, kami dapat memberikan sumbangsi berupa informasi mengenai perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah yang berlaku. Dan tercipta suatu wahana komunikasi antara pemerintah selaku pengambil kebijakan dengan masyarakat selaku pihak yang terkena kebijakan, sekaligus dapat menampung aspirasi masyarakat dalam menyikapi kebijakan yang telah diambil pemerintah. Saran positif dari masyarakat yang tetap dibuka untuk menuju masyarakat sadar hukum di Kabupaten Serang bagian timur.